Central Policido para los allí dirigidos a Esmaraján. Sebagai sekali berakon tambah dan yang superior atau yang mewakil Kolonel Pemegang Sidik Setiono SL Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kapten Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Insinyur Haji Adian dan disambut dengan iringan salawat dan doa selamat oleh Tim Sahar Desa Parantai. Kami persilahkan dengan hormat kepada Jenderal sejahtera buat kita semua, salam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terutama hadir di sini Bapak Bupati Kabupaten Sambas beserta seluruh perangkat jajaran Kabupaten Sambas yang kami hormati, seluruh warga masyarakat Kecamatan Tebas yang hadir, Pak Camat, ada pejabatnya Pak Camat, Kepala Desa Marabai. Mak Rampai. Kita seluruh warga desa, kami dari jajaran provinsi Kalimantan Barat hadir di sini. Yang pertama tentunya Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pupera dan Lingkungan Hidup Bapak Insinyur Adiani. Kemudian hadir juga Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Danrem 121 Alam Banawan Nawai, juga hadir Pak Urdan Lantamal, dihadiri oleh Bapak Wadan Lantamal, hadir pula lengkap ini Pak Dan Lanut, dihadiri oleh Kadis Omnya Lanut Supadio. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya adalah kita bisa hadir di sini di desa yang sangat aman ini, lalu lintas lancar, warganya mukanya ceria-ceria semua, senang, tentunya kita semua senang hadir di tengah-tengah desa Mak Rampai ini, ya benar-benar kita dalam suasana kekeluargaan, suasana bahagia dan suasana gembira. Kami hadir di sini dari unsur provinsi adalah untuk memastikan bahwa keberadaan sinergitas TNI, Polri, komponen masyarakat benar-benar bersinergi dalam mengelola, dalam menjaga situasi-situasi yang ada di Desa Mak Rampai ini. Apalagi program Bapak Gubernur adalah program Desa Mandiri. Di Kabupaten Sambas ini ada berapa desa mandiri ya? Nah, ada 8 desa mandiri. Ini cukup banyak. Kami kemarin ke Papua Sulu, 8, kemudian di Sintang 4, di Melawi 4, di Segadau 4. Nah, 8. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Sambas. Banyak ya, berimbang dengan Kabupaten Papua Sulu. Ya. Silakan Pak Bupati bersama seluruh jajaran camat dan kepala desa untuk terus membangun, karena Bapak Gubernur menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa peningkatan status desa mulai dari sangat tertinggal berkembang maju sampai dengan mandiri itu akan mempengaruhi dengan peningkatan ADD-nya. Ya, akan mempengaruhi anggaran dana desanya, akan meningkat juga. Sepanjang punya desa tersebut bersama-sama unsur, memiliki inisiasi, kreasi, dan inovasi-inovasi yang membangun untuk daerah kita ini. Nah, apalagi daerah Tebas ini, ya, apalagi Kabupaten Sambas ini terkenal. Warga masyarakatnya sangat-sangat aktif, ya, sangat-sangat mau bekerja keras. Ya, terbukti aktivitas-aktivitas di sini semuanya lancar. Berarti semuanya mau kerja. Nah, tolong
tokoh-tokohnya selalu bersama-sama dengan aparat terkait untuk selalu menjaga, ya, menjaga daerah kita ini. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan terima kasih juga. Kemarin kita baru selesai melaksanakan agenda tahunan, ya, yaitu Natal. Semuanya berjalan lancar. Nah, di kesempatan ini, Pak Gubernur bersama seluruh jajaran provinsi menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat untuk menjaga situasi lancar ini. Nah, ke depan lagi, akan ada lagi rangkaian lagi, yaitu tahun baru 2020. 2020 akan melaksanakan tahun baru, kita semua nambah umur lagi. 2020 nambah umur, ya kan Pak Bupati? Nah, Pak Bupati ini, kalau saya sih nambah ini tahunnya, tapi kalau yang ini katanya akan berkurang, ya kan? Berkurang umurnya. Jadi harus banyak-banyak beribadah. Hablu minallah, hablu minannas harus selalu menjadi acuan kita, pedoman kita bersama. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembangunan pos-pos ini, pos-pos kamling. Pos-pos kamling ini adalah diperuntukkan untuk kepentingan dan untuk kelancaran warga masyarakat di desa tersebut. Tadi ada 8 desa, salah satunya adalah desa Makrampai ini. Nah, tentunya keberadaan pos kamling ini adalah yang pertama harus diawaki oleh personil-personil yang mumpuni dan ditambah dengan perlengkapan peralatan yang memadai, yang cukup. Ya, nanti Pak Binmas dan Pak Kapolsek silakan bersama-sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Bramilnya, bersama-sama dengan kepala desanya, ya, bersama-sama untuk selalu memelihara situasi di tempat ini untuk saling menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat desa di sini. Yang kedua, ya, terkait dengan masalah-masalah sekarang tuh musim hujan. Tidak menutup kemungkinan daerah kita ini mungkin banjir. Kemarin wakil bupati viral di YouTube bagaimana wakil bupati dengan Pak Bupati ini mendatangi lokasi-lokasi banjir. Kami tahu, ya, daerah kita ini kalau hujan deras nanti aja yang banjir. Nah, ini perlu juga dibicarakan di tempat ini nih, supaya jangan ada korban. Kalaupun sudah tak bisa lagi dihadap, tak bisa lagi dicegah, misalnya ada korban, harus cepat dievakuasi untuk ditolong. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya ke depan akan ada lagi 2020 ini akan ada namanya pilkada. Termasuk di Kabupaten Sambas akan ada pilkada. Pengalaman kita di 2018 dan 2019, ya Pak Budi, ya, semua agenda pilkada, pilpres, pileg, semuanya aman, semuanya lancar. Sehingga 2020 pun pasti kita bisa menjamin, terutama para warga di Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Makrampai ini, tetap menjaga kondusivitas wilayah kita masing-masing supaya semuanya aman lancar. Karena kalau misalnya aman, dapat dijamin, dapat dipastikan pembangunan pasti berjalan lancar juga. Itu rumus itu. Kalau aman, pasti pembangunan lancar. Itu jawaban. Nah, oleh karenanya pengalaman-pengalaman di 2018, 2019 itu menjadikan satu referensi atau rujukan untuk di 2020 tetap aman. Nah, yang terakhir terkait dengan atribut, terkait dengan perlengkapan, silakan nanti ini ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Nah, silakan nanti dikoordinasikannya. Kami nanti mengakomodir kira-kira saran-sarannya dari Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Dandim, silakan nanti kami akomodir. Kalau memang itu domain ataupun ranah daripada kami, nanti kami akan cukupi. Kalau nanti domain daripada Pak Pemda, nanti kami sampaikan ke Pak Gubernur. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kami terima kasih atas kegiatan selama ini yang berjalan sangat kondusif. Apalagi Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres dengan seluruh perangkatnya sangat-sangat harmonis. Ya, itu setiap pagi kami selalu mendapat laporan dari beliau-beliau ini. Semuanya berjalan harmonis, semuanya berjalan lancar. Satu pesan kami, jangan ada yang narkoba. Nah, ditolongi. Narkoba ini musuh kita bersama. Musuh kita bersama sehingga harus di
berantas-berantas. Tak boleh ada satu pun. Jangan sampai anak cucu kita jadi korban, ya. Kalau sudah ada catatan kriminal, baik Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada catatan kriminal, itu ada namanya SKCK. SKCK itu surat keterangan catatan kriminal. Nah, kalau sudah itu tercatat, seumur hidup susah nak dari kerja. TNI, Polri pasti menolak. Kalau sudah ada catatan itu, tak mungkin bisa masuk TNI, Polri. Pasti dicoret. Pasti dicoret. Nah, tolong, jangan sampai ada masalah-masalah hukum, terutama kepada anak cucu kita. Ya, kalau sudah ada gitu, nah, misalnya tap ini, setiap perusahaan swasta pun kalau misalnya dipersyaratkan di Taufik dan hidayah kepada pemimpin kami. Salam persahabatan. Makasih. 1, 2, 3. Ya. Oke. Okay.